pagi-pagi udah jalan aja sama Iam tuh. Hai, jadi cuan. Lu kok jadi cakep banget ya? Karena filter lu. Oh iya. Ini pakai filter bukan karena gua gak pede ya, lagi pengen aja, boleh dong. Lama dibesarkan namanya sebagai artis, Nikita Mirzani kini siap menjadi anggota dewan. Mundur dari dunia hiburan, Nikita Mirzani mengaku dirinya menabung untuk menjadi pengusaha dan kini ingin menjalankan diri menjadi seorang anggota DPR RI 2024. Tak main-main ingin jadi wakil rakyat, meskipun banyak pro dan kontra nantinya, Nikita Mirzani tak peduli. Ingin jadi anggota DPR RI, Nikita Mirzani siap sekolah lagi, Nikita Mirzani siap maju 3 tahun lagi. Tak punya pengalaman di bidang politik, namun Nikita Mirzani mengakui dirinya punya pengalaman banyak masalah hukum. Dirinya akan kuliah di bidang hukum. Nikita Mirzani siap menjadi caleg DPR RI 2024. Nikita Mirzani pun didukung banyak orang, termasuk kakak angkatnya Fitri Sahalteru yang selalu mendukung Nikita Mirzani dan meyakini Nikita Mirzani punya potensi. Nih, aku lagi makan pizza di dalam mobil mewah gue yang mahal banget. Pizza dari oleh-oleh gue, mantep, endul, buat sarapan enak. Thank you ya. Enak banget. Alhamdulillah. Kayak mau buka puasa. Kenapa? Panjang banget makanannya. Noh. Yang isi kagak ada. Orang mana nih? Ubat. Cendet tiga anak ini memang ingin membuktikan kepada semua orang, apalagi yang selalu menganggapnya rendah. Nikita Mirzani mengaku akan kuliah lagi. Nikita Mirzani mengaku dirinya pintar, ingin membuktikan kepada orang yang memandangnya sebelah mata, membuktikan kalau dirinya punya potensi dan sanggup menjadi anggota dewan. Serius terjun ke dunia politik, Nikita Mirzani akan kuliah hukum tahun ini didukung Kak Fitri Sahalteru yang kini juga menemani Nikita Mirzani berbisnis. Sukses di bidang keartisan, Nikita Mirzani pun kini berbisnis, punya beberapa bisnis bersama Kak Fitri diantaranya salon bahkan properti. Ingin jadi wakil rakyat, Nikita Mirzani ingin menyuarakan isi hati rakyat. Nikita Mirzani mengaku dirinya sudah kaya, mengaku tak akan korupsi kalau dirinya menjadi anggota dewan. Yakin pasti ada pro dan kontra dengan keputusannya yang ingin menjadi anggota dewan. Namun Nikita Mirzani tak peduli, selama sahabat-sahabatnya, kakak angkatnya dan penggemarnya mendukung Nikita Mirzani, Nikita Mirzani akan membuktikan kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada keluarga dari mantan suami ketiganya yang juga terjun ke dunia politik. Tuh, Jube nyetir mobil. Ada Lucy in the Sky. Tuh. Kita perjalanan menuju rumahnya Sultan. Sultan siapa yang dimaksud? Tunggu aja. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.